Halo Sobat Mirza, selamat datang kembali di channel ini. Pada video kali ini kita akan bahas tentang bagaimana cara membuat CV untuk anak teknik atau kurikulum vitae. Kita pergi ke aplikasi Canva. Teman-teman bisa download aplikasi ini di Play Store atau di App Store. Lalu kemudian kita tunggu sampai aplikasinya berjalan. Lalu kemudian kita pergi ke bagian GSS ini, ke bagian daftar riwayat hidup. Kita klik aja di sini. Nah, di sini kita akan disediakan banyak sekali template-template yang bisa teman-teman aplikasikan. Namun jika kalian anak teknik dan baru lulus, saya sarankan menggunakan template ini karena di sini template ini sangat cocok dan sangat eye catching untuk template dari anak yang baru lulus atau anak teknik yang baru lulus, karena eye catching banget. Nah, sini kita bisa menyunting dan mengganti semua konten yang ada di template ini. Kita bisa mengganti fotonya. Kita bisa ganti di sini, klik ganti. Kita ganti foto. Kita bisa unggah media. Ganti fotonya. Contoh kita akan ganti pakai Kita akan ganti pakai foto ini. Tunggu sampai fotonya terupload, kemudian kita klik fotonya. Nah, sudah terubah. Dan kita ingin bisa ganti nama juga kita bisa. Kita bisa ganti nama channel ini. Bisa. Nah, teman-teman bisa mengubah semua konten yang ada di sini, bisa menambahkan elemen-elemen dan lain-lainnya. Nah, ini pada template hari ini kita bisa menunjukkan berapa keahlian kita di bagian sini. Di riwayat pekerjaan ini bisa kalian ganti di riwayat organisasi atau riwayat ikut pelatihan. Lalu di riwayat pendidikan ini bisa teman-teman tampilkan riwayat pendidikan teman-teman dari SD sampai kuliah. Kemudian minat dan hobi kalian ganti dengan keahlian soft skill seperti software apa yang bisa, terus keahlian bahasa Inggris kah, keahlian bahasa luar negeri yang lain atau foreign language yang lain. Nah, di sini untuk profil bisa umum ya, kontak, terus kita bisa informasi kontaknya kita dan informasi tanggal lahir dan juga identitas kita lengkap di daerah sini. Oke. Setelah kita semua sudah siap, kita bisa download simpan di sini. Nah, tunggu sampai desainnya selesai dan bisa mendownload, kemudian kita bisa bagikan ke WhatsApp atau ke siapapun, pergi ke galeri juga bisa, kita ke WhatsApp contohnya. Nah, ini adalah CV yang sudah kita edit dan sudah bisa kita aplikasikan untuk melamar kerja, dan caranya sangat mudah dan sangat gampang, tidak perlu pakai komputer, cuma pakai HP dan aplikasi Canva. Oke, itu aja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.